Hai semua, balik lagi sama gue Dea Andira di The Sims 4 Asylums Challenge. Yes, ini gue udah gak tau nih episode keberapa dan lihat pelambubnya warnanya merah. Look at this pelambub. Warnanya merah guys, ini langsung gak enak gitu mood gue. Oke, jadi hari ini paper, enggak, kita flashback dulu. Jadi di episode kemarin itu paper itu ngapain ya, gue lupa. Jadi episode kemarin paper itu intinya dia beres-beres rumah aja kerjaannya, pokoknya nginem mulu deh. Pokoknya intinya ini Salem Challenge, kalian gak usah kaget ya kalau nginem terus, karena ya ini kerjaannya paper gitu. Jadi paper sekarang ini mau cari duit lagi, mau dapetin excellent painting lagi biar dia bisa bayar bills. Jadi kemarin juga gue dikasih tahu ternyata kita gak bisa pakai kompor, gak bisa pakai yang lain karena kita belum bayar bills. Padahal kan kompor pakai gas ya, kenapa harus pakai bills? Gak seru banget sih. Kalau di Indonesia kan kompor pakai gas sih, kalau gak mati lampu tetap bisa masak. Kalau di sini tuh gak bisa guys. Jadi yes, kita harus bayar bills. Jadi guys, kita langsung main aja. Oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Oke okay? Nyalain juga notification bell, jadi kalian gak ketinggalan tentang si paper dan kawan-kawan. Oke okay guys, kita langsung main aja. Ya, oke. Bingung mau ngapain. Oke okay, bau. Oke okay, kita lanjut. Lihat dong, dia gak bisa masak nih. Dia masak apa sih? Oh, oke okay, resume garden salad. Terus gue tuh pengen bisa mainin semuanya gitu loh. Gue kayak kenapa cuman paper yang bisa gue mainin? Sucks man. Coba tolong dong Ember Strong bersihin. Jadi Pepper tampilannya baru guys. Rambutnya digerai sekarang. Dia udah bosan dikucir-kucir mulu. Terus dia lagi masak. Dia lagi masak garden salad. Kayaknya dia masak buat rame-rame deh. Ya gak sih, buat rame-rame kan? Yes. Oke, okay, jadi ini wow, level up. Rich heat cooking level 3. Oke, okay. Jadi ini yes, kita belum satu pun guys. Ini kayak dari 3 episode yang lalu gitu, kita kayak udah mulai ini tapi belum satu pun. Gue gak tahu, kalau gak salah excellent tuh harus level 10 dan kita baru level 6. Oke okay, jadi setelah ini tunggu moodnya dia. Jadi setelah ini paper akan mandi. Oh dia gak bisa mandi ya, dia gak bisa mandi. Oke okay, seenggaknya dia makan. Habis itu dia baru bisa ngelukis guys. Karena ini lihat dong, makan lu ki paper, gak apa-apa makannya berdiri. Oh my god, ini gue udah gak mau tahu, biarin aja rusak. Kita fokus naikin skillnya dia dulu guys, karena dia udah kayak sekarat gitu loh. Asylum ini udah sekarat, papernya sih enggak tuh, tapi dia belum mood. Oh mungkin gue bisa beli sesuatu yang kita bisa bikin instant hygiene. Yes, beli. Oke okay, thank you. Akhirnya otak gue jalan. Oke okay. Jadi abis dia ini, oh dia mau ngapain? Oh chat with Eddie. Mana Eddie? Pepper tuh cantik sebenarnya, liat dong, badannya bagus. Cuman ya gitu deh guys, gila. Mana si Eddie? Hai, oh iya ini juga si Jimmy Patty, rambutnya berubah. Jadi ganteng gak sih? Kayak gue pengen jodohin dia sama Jamie Petty deh. Oh, mana? Terus kayak ganteng gitu loh si Jamie Petty. Sini si Black Habit udah berubah juga tampilannya. Tapi kayak gak cocok gak sih? Gak apa-apa lah ya. Sehingga mereka udah lebih sopan gitu kan. Si dia juga tuh lebih sopan. Terus ya si Eddie masih pakai baju tidur. Tapi gue suka sama si Jamie Petty, dia jadi ganteng. Gue baru sadar akhirnya gitar kita ada yang mainin. Oke, mending dia sama Jimmy Petty, kan Jimmy Petty kayak punya skill gitu loh. Yang punya skill tuh dia sama dia. Udah ketahuan kan suka main ginian. Oh udah selesai makannya. Kita akan instant hygiene guys, karena dia gak bisa kayak gini terus drink. Abis instant hygiene, kita akan ngelukis lagi. Paint from reference, boleh. Gue mau nyoba
Mending large sekalian biar langsung naik skillnya. Mana nih dia? Aku tuh ada banyak tau makanannya, udah biarin aja lah. Mana dia, awalnya dia guys. Oh, dan ini dia si Kepang. Kepang juga tampilannya baru rambutnya. Keren kan daripada yang kemarin enggak banget gitu. Lihat dong dia. Oh, thank you. Dia baik banget mau bersihin ini meja. Benerin ini enggak mau. Siapa namanya, Johnny Rep. salah. Oh, ini dia. Kita mau motret, guys. Motret apa? Oh, motret dua perempuan ini lagi jalan. Oke, jepret. Oke. Mana si Pepper? Yes, yes. Ih, gue suka banget. Another day, new day guys. New day buat Pepper. Good luck Pepper. Oke, kita nungguin Pepper selesai ini. Baru kita nanti akan ngelakuin hal yang lain. Jadi guys, kemarin gue udah sempat update Teenage Life itu tentang si siapa namanya, Lee Colton. Dia ceritanya itu adalah animal lover. Makanya dia tinggal di Brindleton Beach. Jadi dari kalian, kira-kira siapa yang udah nonton, menurut kalian gimana sih? Gue kadang kayak ngerasa gue tuh butuh masukan gitu loh tentang series-series gue gitu loh. Menurut kalian gimana? Intinya gitulah pokoknya. Jadi kalian kalau mau komen ya silakan gitu loh, komen di kolom komentar, karena gue ngerasa gue butuh masukan gitu untuk seri-seri gue ini. Kayak ya bukan yang challenge sih, kayak oh ada si ini ngumpet. Kalau yang challenge kan ya ya udahlah, ini challenge gitu loh. Tapi kalau yang series nggak challenge tuh kan gue kayak ngerasa bener nggak sih gue ngelakuin series ini kayak gitu loh. Jadi yes, gue harap kalian bisa nonton dan kasih masukan di kolom komentar, karena itu sangat-sangat berarti buat gue. Oke, guys, ini si Pepper lama banget gambarnya, tapi gue senang dia ditemenin sama Kepang. Tuh dia sambil ngobrol, ih senang gue. Tapi dia tense, rasanya udah instant hygiene deh. Ayo yuk, ngobrol lagi gih sama Kepang. Ngobrolin apa kek? Van complain about problem. Van tuh apa ya? Tuh mereka tuh mutnya jelek semua, karena mereka tuh gak bisa mandi. Gimana dong ini? Funny. Do an impression. Lihat nih, gue lagi menggambar sesuatu. Tell joke. Jangan discuss world peace. Lihat dong, ngecengin. Tuh kayak gue salah pilih deh. Tapi lumayan dia fun loh. Lihat deh, dia fun loh ngobrol sama orang. Gak apa, bagus lah. Discuss color theory, wow. Kok dia kayak gak naik ya, ininya ya? Guys, kok dia, oh ini dia. Ayo dong, please level 7. Seenggaknya di episode ini kita bisa dapetin level 7. Ya dia kebelet pipis, gimana dong toiletnya gak bisa. Fuh, pusing, pala Barbie. Dia gak ada yang bisa dijual apa? Oke guys, di episode kemarin kan gue bilang gue mau nyari duit ya, si Pepper ya. Bisa gak sih? Ini kan masih di belakang rumahnya. Gue mau ngambilin ini. Cherries. Gue mau ngambilin apapun di sini yang bisa gue harvest. Karena si Pepper fix dia butuh banget duit buat bayar bills, guys. Bills 4.000 dong kayak rumahnya Tatiana. Rumahnya Tatiana aja full isinya 4.000. Nih gak ada isinya 4.000. Hah, pusing gue nih, apa sih? Oh ini lampu ya? Tuh. Oh Blackberry guys. Harvest Blackberry, yes yes yes, nggak masalah. Anggap aja ini kan belakang asylum gitu loh, dia nggak keluar kemana-mana. Kecuali dia keluar ke sini-sini nih, gitu kan? Nggak mungkin. Ini siapa rambutnya merah? Siapa sih? Tadi pakai topi. Kirain rambutnya merah. Atau kita nanam aja yuk, yuk 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 yuk, biar makin banyak duitnya Pepper. Gue kayak bingung deh. Dia gila tapi harus kerja juga, pusing nggak sih? Oh ini ada juga, yihi, harvest lemons. Ini ada juga harvest tulips. Gue udah masa bodoh gitu loh sama aturan ini. Gue tuh butuh duit, dia butuh duit gitu loh. Oh udah selesai ya? Oh, udah selesai, udah habis harvest. Nanti kita akan sell to collector. Oke, okay. Lihat dong semuanya. Gue berjuang untuk cari duit demi bayar bills, demi kalian semua bisa mandi. Kalian cuman hedon-hedon doang di rumah. Wow, amazing. Coba kita cepetin ya. Iya, dia kebelet pipis guys. Pipis di mana ya?
Boleh gak sih pipis sembarangan aja? Eh, dia mau kemana? Jangan pergi dari ini, jangan jauh-jauh. Guys, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian, oke? Okay? Waduh, udah selesai. Yuk, kita jual-jualin yuk. Ini apa? Tulip. Oke, okay, kita jual. Yes, lumayan. Strawberry kita jual juga. Yes, lumayan. Ini apa? Ini apa sih? Ya, lumayan. Gua gak tahu itu apa. Nih, blackberry katanya mahal banget. Oh, enggak. Cuma 30. Lemon juga lumayan. Bisa kita jual. Menuju 4.000. Jual aja lah ya. Gua gak benerin apa-apa kok. Jual aja 300. Wow. Ini jual bisa gak? Gak usah lah ya. Foto selfie. Ini gak bisa dibuka dulu. Aduh, salah. Ini apa ya? Oh, dia lagi makan. Biarin aja. Mana tadi? Ini ya? Open ya? Ekstrak fosil. Jual juga. Woi, lumayan guys. Guys, menuju 3.000. Ayo nanam yuk. Kok dia perlu pup? Di sini gak ada WC. WC apa sih yang mesti dibawa-bawa gitu ya? Yah, Johnny. Yah, ya masak conge deh itu. Kita gak bisa pup. Bisa kok ini use. Kok bisa use ini? Bukannya udah rusak, tapi gak bisa di flush ya. Gak apa-apa lah. Yang penting pup guys. Iyo, jorok banget. Terpaksa. Oh, dia lagi ngobrol. Oh, lucu banget dia lagi ngobrol. Oke, kita akan ngobrol sama si Jimmy. Karena gue pengen jodohin dia sama Jimmy. Ngobrol apa ya? Tell joke about aliens. Oh guys, gue harus hapus makeupnya si Jimmy ya. Discuss world peace. Deep conversation. Udah, pokoknya lo ngobrol aja sambil ngabisin makanan. Habis itu dia poopy, main HP, dan tidur. Oke, ngobrol apa lagi ya? Kasian banget nih, gak ada temennya. Gue pengen romance nih sama dia. Kayak flirt kali ya. Flirt ah sama Jimmy. Oh my god, Jimmy gak suka. Sial. Dia gak suka guys si Jimmy Petty. Ih, keselin gue. Dia anti love-love gitu ya, atau gimana? Hah, yaudah lah ya. Yaudah yuk. Makanya lama banget sih. Udah yuk, pupi aja yuk. Oh, jadi abis pupi dia bisa tidur di sini. Seenggaknya lumayan kan dapat kasur. Kasurnya tinggal satu, cepetan. Biar mereka bertiga itu, si tiga serangkai. Ini gak dapat kasur. Aduh, lama banget jalannya. Oke okay guys, dia bisa pup tapi gak bisa di flush. Oke okay guys, gue akan balik lagi setelah Pepper bangun. Oke okay? Oh my god, no guys. Kita diusir dong sama dia. Please, dia kayak udah tidur lama deh. Sleep deh, wake up aja. Wake up dia gak bisa ya. Wake up sih, oke okay. Kayak dia udah lama kok tidurnya. Tuh kan lumayan, energinya dia udah hijau. Gantian ya. Gue ngantuk banget masalahnya. Oke, guys, gue akan balik lagi setelah Pepper bangun. Lihat dong, dia lumayan loh, cuman hygiene doang. Semuanya kayaknya hygiene deh. Oh, dia moodnya gak bagus. Oke, sosial juga gak bagus. Oke, guys, ini lumayan udah hijau. Jadi Pepper bangun aja lah ya. Soalnya fannya dia udah merah banget. Gila. Play game. Terus browse web. Terus... Oh, dia set up to Instagram story. Kenapa? Smooth from erratic trait. Sometimes wild mad to enter one's head. This is one of those times. Oh, dia lagi moodnya jelek guys. Biar aja. Oke, kita ngapain lagi? Check sosmed timeline. Hihihi. It's apa lagi ya? Call sadness hotline. Oh, jangan by vet clinic. Ya Allah, bills kita 4.500 ternyata. Play game lagi. Dan setelah itu kita akan nanam. Oh, kita punya banyak banget. Ini kok banyak banget sih? Yaudah lah, ngapain kita nanam. Apple guys. Oke, kita akan nanam apple. Ini blackberry ya? Oh, ini grape. Kok dia gak bisa place in word? Gak usah. Kok dia gak bisa ditanam sih? Kok bisa kok? Oke, gue mau apple. Karena apple itu gede kan. Oke, terus gue mau nanam apa lagi ya ini. Kenapa gue mau nanam makanan ini? Kalau mereka nggak bisa masak, sebenarnya mereka bisa makan ini kan, lumayan tau nggak sih?
Mushroom. Ini open dulu ah, open seed. Mushroom juga oke nih. Jelek banget guys moodnya pepper. Oke, kita akan plan, kita akan plan, kita akan plan semuanya biar dia punya duit banyak. Kita akan plan ini juga. Aduh salah, ini nggak usah. Dia lagi ngapain sih? Oke, play game, nggak apa. Oh, nanti dia abisin makan juga, makan apel kek. Tuh, jadi nggak lapar-lapar banget gitu kan. Jadi bukan plan ini, plan ini, pokoknya semuanya di plan. Oke, full guys. Plan. Where's Pepper? Pepper punya skill baru. Gardening. It's okay, Pepper. Ngitung semuanya nyebelin gak sih? Dia kayak yang mencari apa? Dia kayak nyari ide gitu loh untuk keluar dari kehidupan ini. Untuk bisa bayar bills yang lainnya cuman mondar-mandir. Oke, guys, tinggal satu lagi. Enggak ada yang dua sama carrot. Habis itu siram water. Semangat ya Pepper. Sebenernya kayak main The Sims. Salah. Ini kayak main Harvest Moon tapi versi The Sims. Seru banget kali ya. Wah, gue mau bikin lah. The Sims gue nanem doang kerjanya setiap hari. Jadi kayak Harvest Moon gitu. Oh, dia makan dulu, lapar. Tuh kan, lumayan. Main game dulu, abis itu nyiram. Dia makan apa kek yang bisa bikin melek itu juga. Dia akan eat mushroom, dia akan eat pisang. Oh, dia masih punya ini. Oh, gak bisa, udah bau guys. Biar dia nyiram dulu. Ini kok ini udah tumbuh, yang ini belum. Setelah itu kita bisa tunggu tense dia berapa lama sih. Desperate for fun, kan tadi udah main game. Browse web. Desperate for fun mulu. Oh, Rich Logic level 2 Jimmy Patty, oke. Okay. Coba kamu cepetan kayak Pepper. Dia nyiram tapi bete. Nice bath or relaxing in front of the TV. Sayangnya kita gak punya internet. Internet. Gak punya listrik. Ya dong, semangat dong. Emang nyiram ini gak menghilangkan desperate ya? Mau kita bikin kolam renang kali ya, tapi jangan. Makan dulu, datang dia makan mushroom, lucu banget sih. Terus makan pisang abis ini. Orang gila tapi HP-nya iPhone 10 guys, biarin bebas. Oke, funnya dikit lagi, berkurang. Could really use something fun to do, oke. Kita akan coba add to Simstagram story lagi. Terus kita akan coba browse web. Coba dong, add to Simstagram story. Aduh, mana tuh papernya? Mana? Lo muta jelek banget guys. Wih, followersnya Pepper sekarang 24. Oke. Okay. Udah bisa belum? Happy! Yuhu! Classic painting, large classic painting guys. Dia udah happy. Oh, seneng banget gue. Dan sekarang dia saat yang lukis lagi. Oke, okay, tiba-tiba ngantuk. Iya, bagus. Oke, okay, kita kepoin yang lain. Pila. Pila lagi bengong. Bengong kapan gue dapet jodoh. Gantian ke Ember. Ember, moodnya bagus, cuman hygiene doang guys. Kayaknya Ember tahu betul ya cara dia merawat diri gitu loh. Membuat dirinya tuh bahagia gitu dibandingin si Pila. Terus Pepper, ya Pepper lagi ngelukis. Johnny juga moodnya gak jelek-jelek banget. Sosialnya dia bagus banget. Terus Jimmy, dia lapar tapi dia energized. Kalau dia fun, energi, hunger-nya kurang. Digi, kamu udah telepon, but no, I can't answer it. Dia mutu jelek banget. Lihat nih, Black Habit. Sebenarnya kalian belum mandi juga, tapi kenapa dia sama dia jelek banget? Itu sama dia. Oh, dia sama si Kepa sama Black Habit hampir sama moodnya. Okay, it's time to talk to myself. Okay. Balik lagi ke Pepper. Yes. Semoga di sini dia naik level 7 ya, guys. Okay, dikit lagi. Kangen bapak ibunya, ceritanya. Reach logic level 2. Wow, ternyata catur kita itu kayak berguna banget karena semuanya langsung main dan kayak reach logic level 2. Bagus deh, tuh moodnya pada bagus kok. Pepper enggak ini pilih aku tidur. Akhirnya dia main gitar lagi, kepang. Guys, sorry banget kayak gue enggak bisa menuhin janji gue.
bikin paper punya duit 4.000, tapi seenggaknya di episode ini paper bisa mencapai level 7. Gue juga gak tahu ini excellent painting apa enggak. Kayaknya sih enggak deh tuh. Otomatis kalau excellent painting tuh harusnya dia kayak nambah sendiri gitu kan. Ya gue belum tahu. Jadi guys, ini mau gue sell dulu. 300 lumayan. Oke guys, kayak sampai di sini dulu asylum challenge. Maafin gue kalau ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk nyalain notification bell jadi kalian tahu updatean selanjutnya. So guys, thank you for watching. Spread love. See you.